Nah, ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Kicau, hari ini Kabar Kicau sedang berada di Pasar Burung Pramuka ya. Kita ada di lantai 2 nih, dan kita akan review kios burung dari Suara Alam ya. Nah, ini spanduknya nih. Kita langsung aja ke ownernya nih, pemirsa nih. Oke, nah selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pancen. Alhamdulillah baik ya. Sehat dan semangat selalu. Tentunya lebih semangat lagi nih. Pak, kan pekan lalu kita review burung murah ya di kios ini ya. Betul ya. Dan kita masih penasaran nih, kita akan acak-acak murai batu di kios ini, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan ada yang lebih mewah lagi nih. Nah, kebetulan yang review kemarin responnya positif Om. Respon positif ya. Banyak peminatnya dan banyak request dari kawan-kawan semuanya untuk di request lagi dari Kabar Kicau ya. Siap, hari ini kita penuhi ya. Makanya jangan lupa di subscribe untuk Kabar Kicau-nya. Dan lainnya harus di subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng biar dapat notifikasinya. Siap, wah terima kasih nih udah dipromosi nih channel saya nih. Siap. Sekarang gantian nih, nama Bapak nih, nama kiosnya nih, kita perjelas lagi nih, apa nih? Oke, nama saya Hari, kiosnya namanya Suara Alam. Kios Suara Alam ya? Hari Suara Alam aja. Hari Suara Alam. Ya, satu paket. Siap, sesuai dengan spanduknya ya? Siap. Ini nih, spesialis murai batu Medan nih, untuk infonya nih, kirim-kirim bisa nggak? Kirim, kita siap antar pulau, siap pesawat, darat, oke Om, siap. Oke, darat. Antar kota, siap. Siap ya, darat, udara, komplit ya, bisa ya? Komplit. Iya, kemudian yang penting ongkir ditanggung? Ongkir ditanggung sama customer. Customer, kemudian dari tukar tambah nih Pak, bisa nggak? Tukar tambah, sementara ini kita yang Jabodetabek Om ya. Soalnya kalau antar pulau, tukar tambah agak repot ya. Agak repot ya? Iya. Jadi langsung ke kios aja ya, tukar tambah ya? Iya, langsung aja. Syaratnya apa tuh? Syaratnya burung harus dalam kondisi sehat, dan lengkap, tidak ada cacat. Oke, jelas ya. Dan satu lagi, apalagi? Cocok nambahnya. Oh, cocok nambahnya itu ya yang jadi poin utamanya ya. Yang penting suka sama suka dan deal gitu. Dan deal ya. Siap, kita langsung aja nih Pak, biar nggak membuang-buang waktu. Katanya burung di sana lagi ya? Lagi dijemur ya? Iya, seperti biasa kita jemur di lapangan Om. Siap. Jadi lebih leluasa. Lebih leluasa dan perawatannya? Perawatannya pokoknya yang terbaik. Yang terbaik. Kita prioritas karena siap. Kondisi murai itu kalau kita rawat dengan baik maka akan jadi sebuah apa ya? Pelanganan atau rawatan hasil yang baik ya. Hasil yang baik ya. Siap. Oke Pak, kita gasin ke sana ya. Oke, siap. Ya. Oke. Oh iya pemirsa, sebelum kita ke sana nih ada infonya nih. Di sini ada kursi. Ada kursi Pak ya. Iya. Jadi kalau memantau di kios bisa ya? Bisa Om. Jadi sambil ngopi, mau ngeteh, ngopi atau minum susu boleh. Bisa ya? Bisa, siap. Terima kasih. Ayo kita lanjut lagi. Oke, di sini kenari dulu ya. Iya, kenari. Ini ada burung kenari loper ya? Loper. Kenari loper berapa harganya nih, Pak? 400. 400.000 udah siap, jadi masteran juga ya? Iya. Oke. Ya. Di atas. Berikutnya ada burung kapas tembak. Ini yang dari mana nih Pak? Dari Aceh. Oh ini yang dari Aceh ya. Katanya yang dari Aceh lebih bagus Pak ya? Ya, dia lebih... Apa namanya? Lebih rapat apa gimana? Lebih tajam sih suaranya. Lebih tajam suaranya ya. Untuk harga berapa nih Pak? Harga 800. Harga 800.000 udah gacor ya? Gacor sekali ya. Gacor sekali, siap jadi masteran pokoknya nih. Ya, ini cara wautan. Ini jantan betina nih? Apa dan sepasang? Ini jantan, ya, pasang. Ini jantan, ini betina. Ya. Udah bunyi? Udah gacor dua-duanya. Udah gacor ya, harga berapa nih? Harga satunya 10 juta. Satunya 10 juta ya? Iya. Oke. Oke pemirsa, berikutnya ada burung cucak jenggot Jawa ya. Ini jenggot Jawa berapa harganya nih Pak? Harganya 7,5 Om.
7.500 udah siap buat masaran? Bukan, 750. Es. 750.000 maksudnya ya. Ini karena ngeliatin murah ini pas saking gacornya, Pak. Nah, jadi ke bawah ya. Ke bawah ini. 7.5 udah siap jadi masteran ya. Udah gacor sekali. Betina. Betina. Oke, selanjutnya di sini ada burung cica hijau ya. Ini cica hijau beda nih pakainya. Dari mana nih, Pak? Ini aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Oh, dari Padang. Dari Sumatera Barat ya. Udah gacor belum, Pak? Udah gacor sekali. Gacoran harga berapa nih, Pak? Harga 1,5. Harganya 1.500 ya. Jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kios Suara Alam, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Nah, yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil. Nanti langsung lurus terus aja ya. Ke arah jam 12 nanti mentok. Mentok bertemu tangga ya, langsung naik aja ke lantai 1, lantai 2. Dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Suara Alam. Nah, ini kiosnya ini pemirsa nih. Nah, tadi terciduk isian apa itu, Pak? Itu tadi kenari ya? Kenari itu. Ayo bongkar lagi, bongkar. Waduh. Nah, ini apa nih? Suara gereja ya? Iya, gereja Tarum. Ayo lagi. Oke, ini ada burung
Murai. Nah, itu apa lagi tuh? Suara cililin tadi. Ini bisa dikatakan komplit Pak ya isiannya? Komplit, udah polisian ya. Ya kalau pas keluar apa suara cililin ini juga panjang banget sih. Tadi ada terpantau cililin, kenari, gereja Tarung juga masuk ya? Gereja Tarung tapi ada juga. Tangkaran apa hutan nih Pak? Ini tangkaran. Harga berapa nih Pak? Harga 5,5 juta. 5,5 juta, berapa kali mabung? Itu 2 kali mabung gitu. 2 kali mabung ya? Iya. Oke Pak, di sini ada burung murai apa nih Pak? Itu murai batu Medan itu. Mabung sekali. Murai Medan mabung sekali ya? Iya. Ini tangkaran ya? Tangkaran. Materi isiannya banyak itu. Isian banyak, harga berapa nih Pak? Harga 5 juta setengah aja. Udah gacor ya harga 5 juta setengah nih. Gacor pokoknya. Ayo keluarin lagi, bongkar lagi. Ayo bongkar lagi, bongkar. Ayo tuh tanggung lo. Muntahin. Nah itu ya, lagi yuk. Ayo lagi. Oke Pak. Ini burung murai apa nih Pak? Ini murai batu Medan Om. Murai Medan, tangkaran hutan? Tangkaran juga itu. Tangkaran isinya tadi terciduk cililin ya? Itu kalau keluar cililin panjang banget itu. Iya. Coba kita bongkar lagi kan ya? Apa udah cukup? Coba sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Shoot.
Ini memang tipe-tipe cililin ya. Cuman ya, belum panjang nih tadi nih. Ya belum mau bongkar dia. Iya. Masih jual mahal nih. Ya. Nah kan. Ayo lah kita nih. Nah itu ya. Iya. Cuman belum dimuntahin sama Om. Oh ini belum muntah nih. Kita tahan itu. Iya. Masih jual mahal ini. Ayo lagi. Ayo dong lagi dong. Ayo. Terciduk. Lagi. Terakhir. Oke deh. Berapa harganya nih, Pak? Kasih 6,5 aja, Om. Tuh, tik itu ya, tanggung tuh. Harga 6.500, berapa kali mabung? 2 kali mabung. Siap gantang ya? Iya, siap masih jual mahal Pak ya? Iya. Masih jual mahal. Nah, ayo lagi dong. Itu baru terciduk Pak ya? Siri-siri ya. Siri-siri lagi ya. Banyak keciduknya nih Pak, harga berapa nih Pak? Itu harga 7,5 untuk burung hutan dong. Ini burung hutan dari mana nih Pak? Dari Aceh. Burung hutan Aceh ya, harganya 7.500. Berapa kali mabung nih Pak? Itu udah 3 kali Om. 3 kali mabung ya. Mantul nih. Ayo. Penutup. Ayo, kasih bagus yang penutupnya. Suara kristal banget ini. Iya. Ini speknya suara kristal ya. Karena hutan dia. Karena hutan ya. Wah, hutannya Om. Terciduk lagi Om. Oke, terciduk lagi ya. Penutup bagus ya. Mantap itu penutupnya. Oke, penutupnya bagus ya. Sip, kita lanjut lagi ke berikutnya Pak ya. Hush.
isian apa, Pak? Isian cililin sama kenari. Ya. Ini isian cililin ada, kenari ada ya. Sambungan, Pak ya? Iya. Oh. Ini kalau main nagen ini satu titik aja. Oh, kalau main nagen ini nah, ada sujudnya dia. Oke. Harga berapa nih, Pak? Harga ini kasih 5,5 aja. Harga 5.500 murai, tangkaran hutan? Ini hutan. Hutan ya, dari Aceh. Kristal ya suaranya ya. Kalau hutan kristal. Iya. Yuk, bongkar lagi. Murai apa, Pak? Ini murai hutan juga. Cililin itu. Terciduk ya? Terciduk itu. Terciduk murai hutan. Harga berapa nih, Pak? Harga 6 juta. Harga 6 juta ya? Ya, ini sih udah siap buat lakban. Oh, ini siap. Ini bulu baru selesai mabung. Burungnya ada sujudnya ini. Ini burung udah siap plat beran ya, baru selesai mabung nih. Nah, sip. Nah. Mana? Ya. Teruskan. Nah, ini murai mewah nih, pemirsa ya. Balak berapa nih, Pak? Ini balak 6, Om. Masih muda burungnya. Masih pastol ini, Om. Pastol ya. Balak 6. Blorok lagi ya? Blorok tipis ya? Iya, ada tanuknya, tapi anggap aja enggak ada, Om. Anggap aja enggak ada ya. Karena tipis sekali. Nah. Tapi ekor super, Pak ya? Ekor 19 ini, Om, termasuk super di kelas pastol ini. Ekor super ya, masih pastol aja udah 19 cm nih. Ya. Berarti bisa panjang lagi ya? Masih bisa sekali, Om. Harga berapa nih? Murah, Om. Kasih 4,5 aja. Oh, cukup 4.500. Iya, dapat burung bagus. Waduh. Oke, jadi untuk murai yang ini murai apa, Pak? Bongkar murai. Ini murai hutan, Om. Ini murai hutan ya? Iya. Hutan mana, Pak? Aceh juga itu.
Murai hutan Aceh ya. Iya. Oke. Okay. Murah itu, Om. Berapa nih? Masih muda 2 kali mabung harga 5,5. Masih muda 2 kali mabung harga 5.500 ya. Materi yang dominan cililin sama kenari itu. Materi dominan cililin kenari nih. Kalau ini? Kalau ini burung tangkaran, Om. Ini burung tangkaran ya. Iya. Tangkaran harga berapa nih? Harga 6 juta aja. Cuma memang materinya lopetnya panjang. Ayo gasir lah. Berapa yang kiri tadi kandang merah? Yang kandang merah. Tangkaran? Itu 6,5. 6.500 ya? Iya. Berapa kali mabung? 3 kali mabung itu. 3 kali mabung siap pantau di kios ya? Iya. Betul. Oke. Ini murai apa, Pak? Itu murai hutan tadi, Om. Murai hutan ya? Ya. Ini kandang SNJ ya? SNJ, kerodong biru ya. Kerodong biru, harga berapa nih? Harga murah, Om. 5,5 aja itu burung hutan. Burung hutan 5 suara juta. Kristal. 500 suara kristal ya? Ya. Tadi dapat, tadi dapat. Waduh, ramai Pak ya? Ini tadi yang dibikin susah. Iya, tuh. Jadi kalau mantau di kios bisa Pak ya? Mantau di kios lebih enak, lebih adem, Om. Lebih adem ya? Ya, bisa sambil ngopi kok. Sambil ngopi nah, juga bisa ya? Ini terkenalnya kopi hitam pakai jahe, Om. Oh, kopi hitam pakai jahe? Ya, makanya nanti kita di sini ngopi, Om ya. Oh, siap. Jadi buat, nah tuh ada tuh yang isian yang burung Aceh tadi. Burung Aceh tadi ya? Itu cililin nggak pas tembak itu materinya banyak. Pokoknya di sini bisa-bisa ngiler Pak ya? Ya, insya Allah jadi pengen. Jadi tadi pengen. Jadi pengen ya. Iya. Nah itu tuh tersiduk lagi tuh Pak. Ini kita belum kasih harga nih Pak tadi Pak, berapa Pak? Itu 6,5 Om. Murai apa nih Pak? Itu murai Medan. Murai Medan 6.500. 6.500 yang kerodong hijau ya. Kerodong hijau ya. Kandang Raffi Jaya. Gitu. Kandang Raffi Jaya berapa kali mabung nih? Itu udah 3 kali. Kebetulan baru selesai mabung tuh. Baru selesai mabung ya. Iya. Nah, ini kapas tembaknya keren banget nih ya. Iya. Pokoknya kalau ada yang kelongkap bisa langsung screenshot kasih tahu Bapak ya. Siap. Di screenshot ada kerodongnya warna apa, kandang warna apa, tinggal kita nego nanti. Siap. Keren lah pokoknya nih ya. Ya, mantap. Waduh. Oke, beres Pak ya. Oke. Keren nih. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.